Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khair illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al aliyyil azim. Amma ba'du, mari kita sama-sama baca sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Baik tuan-tuan, kita nak sambung pengajian kitab kita pada hadis yang keberapa? Muslimat, tuan-tuan. Pakat buat kitab semua. Ha, ni. 50 hadis fadilat amalan. 23. Ha, 23. Okey. Okey, stay. Alhamdulillah. Bukan ada tanda kat buku saya ni, cuma tandanya banyak-banyak. Saya pun tak tahu mana satu masjid mana. InsyaAllah tuan-tuan, hadis ke-23, fadilat al-baqiyatus salihat. Kalau tuan-tuan nak faham al-baqiyatus salihat ni, dia combination, himpunan daripada empat jenis zikir: takbir, tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Kalau tasbih tu apa dia? Tasbih subhanallah, tasbih. Kalau tahmid, alhamdulillah. Tahlil, la ilaha illallah. Takbir, Allahu akbar. Kalau himpun subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, himpun semua ni, nama dia al-baqiyatus salihat. Tu faham tak? Duduk dekat mana? Dalam surah Al-Kahfi. Al-malu wal-banuna zinatul hayati dunya والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. الباقيات الصالحات maksud lebih kurang pahala amalan yang berkekalan, kekal, ini tak padam-padam lagi dah. Baik, salli ala sayyidina Muhammad. Hadis ke-23, inna subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar tanfuzul khotaya kama tanfuzush shajarata waraqaha
أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد حديثnya حسن. Nabi SAW sebut sesungguhnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar tanfudhul khutaya, akan memadamkan dosa-dosa, kama tanfudhus syajarata syajaratu waraqaha, akan memadamkan dosa-dosa sebagaimana pokok menanggalkan daun-daunnya yang kering. Hebat tak? Hebat tuan-tuan. Amalan yang biasa kita duk buat dah, selalu duk buat dah, rupa-rupanya amalan ni sangat hebat. Dia memadam dosa-dosa, menggugurkan dosa-dosa macam pokok gugur daun dia yang kering. Sebab tu jadikan amalan pada setiap hari. Amalan ni nak bagi lekat, dia kena letak waktu. Nah, ulama susun kat kita nak bagi lekat amalan. Yang pertama, tulis. Tulis kan? Pasal apa kena tulis? Pasal nak bagi lekat. Ilmu ni macam kuda liar, kata ulama. Nak tambat kuda liar kena guna tali, nak tambat ilmu kena guna pen, baru dia boleh ingat. Tulis ustaz, bukan saya tak mau tulis, saya pun tak faham apa saya tulis. Dia tulis macam cacing kerawit, dia pun tak faham apa dia tulis. Saya nak tanya, yang tulis tu yang nampak macam faham tu balik baca ke? Tu yang tulis tu, dia bawa buku main komen tu, balik baca tak? Jangan harap. Tak tulis dah, tak baca dah. Habis tu yang tulis siapa? Tulis tu nak bagi lekat. Bila kita, bila ustaz duk cakap tu, kita nak tulis. Kadang-kadang ustaz cakap laju, nak tulis tak dan. Dia nak tulis tu, dia nak tulis juga, dia duk rekod kat kepala dia tu. Dia rekod, dia rekod. Rekod-rekod tu bantu bagi ingat. Kalau kita tak tulis, dia macam tok saya kata go with the flow, tok saya kata. Dia lalu tu, lalu tu. Tapi tetap jadi manfaat, jangan risau. Kan? Ha, tapi bezalah orang menulis dengan orang tak tulis, bezalah tahapan ilmu dia. Syarat yang kedua nak bagi ilmu jadi amal, dia bersegera buat, cepat-cepat buat. Walaupun hanya sekali buat. Dalam kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi cerita, bila mengaji satu ilmu, buat walaupun sekali, supaya nanti kalau Allah tanya dekat kita, ilmu yang kamu dapat tu kamu buat tak? Buat walaupun sekali, ada jawapan depan Allah. Cepat-cepat kena buat. Tahu pasal apa jangan bertangguh buat, cepat-cepat kena buat ni? Pasal semangat kita nak buat tu waktu baru-baru kita dapat ilmu tu. Malam ni main mengaji, oi tau rupanya hebatnya amalan ni, semangatnya tau, dia semangat nak buat tu. Waktu semangat tu buat. Sebab esok dia makin kurang, lusa dia makin kurang, tulat dia makin kurang, lepas tu makin kurang, makin kurang, lelah tak buat tu lah, sebab dia dah hilang semangat nak buat tu. Maka waktu tengah semangat tu buat. Jadi ulama kata bersegera untuk melakukan amal. Nombor dua. Nombor tiga, nak bagi lekat amalan, jadualkan amal. Set waktu kita nak buat amal. Orang tanya, maklum baca Quran waktu mana? Ikut dan lah ustaz, tak mana nak baca. Pakai tak berjumpa lah dan tu. Cerita betul ya. Jumpa amdan lelaki dia lah. Sungguh tuan-tuan, kalau kita jenis tak letak waktu, dia lepas ke tu? Duha tadi tak dan buat. Sebenarnya duha tadi mana dan? Pasal apa tak dan? Pasal sagi terlepas tu. Dia kena set waktu dah. Quran waktu mana baca? Lepas main subuh terus baca Quran. Lekat waktu dia. Saya main duha ustaz, bila saya sampai ke office, sampai office pukul 8 saya masuk office, pukul 8 tu saya terus pi sat main duha sat. Maka dia lekat waktu tu. Saya pula ustaz, sebelum saya pi kerja, nak keluar pi kerja tu, saya ambil wuduk, saya siap, saya sembahyang duha, lepas tu baru saya start kerja. Dia lekat waktu tu. Maksudnya nak buat amal apa, bagi ada time dia yang kita sendiri set waktu. Kalau tidak, tak lekat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sama dengan al-baqiyatus solihat ni,
Nabi tak sebut nak baca waktu mana. Nabi tak sebut baca waktu pagi. Nabi tak suruh sebut baca waktu petang. Bahkan kalau Nabi suruh baca waktu pagi pun, pagi tu pun ialah panjang. Daripada lepas mayang subuh, duha tu sendiri, tuan tengok, daripada terbit matahari, naik matahari segala tu, nu sampai lagi setengah jam nak zuhur, tu waktu duha tu punya panjang. Kalau kita tak letak waktu kita, apa kita tak berjumpa waktu tu? Faham tak ni, Ustaz? Ha, set waktu mana kita nak buat? Saya, Ustaz, Al-Baqiyatul Salihat ni, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar ni, saya buat waktu saya atas kereta nak pergi kerja. Saya masuk aja kereta, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah. Lepas habis 100, Ustaz, baru saya buka Sinar FM, muzik retro terbaik. Ini bukan suruh buka. Saja. Pasal kita masuk-masuk kereta, buka radio dulu. Betul tak ni? Nah, angguk pun. Tentang semak. Yang ketiga. Yang keempat, amalan nak pergi lekat. Nama dia istiqamah. Nak pergi lekat ilmu jadi amal, istiqamah. Istiqamah lagu mana? Buat sedia. Buat sedia. Sampai satu tahap istiqamah, kalau tertinggal qadha. Semayang sunat, qadha. Duk biasa mayang witir tiap-tiap hari, hari ni terlepas, esok qadha. Waktu mana nak qadha? Siang. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha cerita, Nabi SAW kalau tak sempat untuk buat qiyamul lail dia, dia akan qadha qiyamul lail dia tu pada waktu dia antara subuh dengan zuhur, waktu duha tu, sebelah rakaat Nabi SAW. Nabi buat tu. Faham tak ni, Azman? Amalan wirid-wirid yang kita biasa buat sebelum kita tidur, tiba-tiba kita terlepas buat, jangan lupa untuk buat pada siang harinya, ganjarannya sama macam kita buat sebelum kita tidur tu. Jadi kalau terlepas amal, jangan lupa qadha. Muslimat, tuan-tuan, ada tak di kalangan kita yang dulu semayang tahajud tak pernah tinggal? Tak pernah tinggal tahajud, 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 tak pernah tinggal. Lah ni jarang-jarang buat. Jarang-jarang buat. Pasal apa, Ustaz, dulu saya tak pernah tinggal tahajud, lah ni saya jarang buat? Ada di kalangan kita dulu baca Quran tiap-tiap hari tak pernah tinggal. Lah ni nak dapat seminggu sekali pun payah. Pasal apa? Pasal apa dulu ada di kalangan kita yang rajin puasa Isnin Khamis, Isnin Khamis, Isnin Khamis, Isnin Khamis. Lah ni hari tu nak puasa Arafah hari tu pun duk cari dalil tak puasa aja. Ustaz, depa nu apa hari Arafah depa hari apa? Selasa. Kita Arafah kita hari Rabu. Ni kita nak puasa mana ni? Selasa ke Rabu? Selasa ke Rabu? Selasa ke Rabu? Selasa ke Rabu tak puasa tu. Tak payah-payah Ustaz tak puasa tu. Dia cari dalil tak payah puasa. Pasal apa, tuan-tuan? Pasal apa dulu kita boleh buat, lah kita tak boleh buat? Kata ulama, pada pernah ketika yang kita tertinggal amalan tersebut tetapi kita tidak qadha dia, maka akhirnya dihilang macam tu saja. Faham tak ni? Waktu dia istiqamah tertinggal satu, tak qadha. Buat lagi, buat lagi, tertinggal lagi. Buat lagi, tertinggal, akhirnya tertinggal tu. Cara tak mau bagi tertinggal tu buat guna. Kalau hari yang dia tertinggal tu, dia qadha esok. Tunjuk kesungguhan. Tuan-tuan faham tak ni? Ha, maksud cuman. Jadi tuan-tuan, ni syarat-syarat nak buat, nak bagi lekat amalan. Maka al-baqiyatus salihat ni Nabi tak sebut dekat kita bila nak buat. Kita letak bila waktu nak buat. Makcik nak buat kat mana? Lepas subuh, silakan. Lepas mayang subuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir sat sampai habis zikir, nak duduk sat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Buat lekat waktu tu. Faham ni? Pak Long kata apa? Saya Ustaz, saya rasa lapang sikit lepas asar kot. Ah, lepas asar, buat lepas asar. Tuan-tuan yang duduk kerja, buat waktu atas kenderaan nak pergi kerja tu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Buat. Kalau nampaklah dosa kita berselerak tengah jalan, saya yakin tak ada siapa pun kita yang akan tinggal benda ni. Kita ni masalah berdosa pahala ni yang kita duk buat juga di dosa pasal apa? Pasal kita tak nampak dosa tu lagu mana. Yang kita tak bersungguh nak buat pahala banyak-banyak ni pasal kita tak nampak pahala tu lagu mana.
para sahabat nak dapat gambaran daripada Nabi SAW pahala tu besar mana, sampai tanya dekat Rasulullah. Rasulullah kata apa? Bila ada jenazah pi ziarah dapat satu qirat pahala, sembahyang jenazah dapat satu qirat pahala, ikut jenazah pi kubur dapat satu qirat pahala. Para sahabat duk fikir, qirat pahala ni besar mana Rasulullah? Satu qirat pahala tu besar mana? Rasulullah kata apa? Uhud tu besar dia, satu qirat pahala tu besar bukit Uhud. Nabi nak gambar dekat para sahabat supaya setiap kali para sahabat buat tu, duk bayang satu besar. Pasal kita ni kalau tak nampak, kita tak teringin nak buat. Tuan faham ke saya cakap apa ni? Betul tak lah? Allahumma salli ala sayyidina. Maka tuan-tuan, jadi salat Syekh Muhammad, kalau nampak dosa kita banyak, selera dosa, maka kita takkan tinggal dah amalan ini. Baik. Hadis yang berikutnya, salat ala sayyidina Muhammad, fadilat subhanallah, yang terkait dengan dia. Kata Nabi, ayajizu ahadukum an yaksiba kulla yawmin alf hasanatin yusabbihu mi'ata tasbihatin fayuktabu lahu alf hasanatin aw yuhattu anhu alf khati'atin aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahul Muslim min Sa'ad bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi kata, ada tak siapa daripada kalangan kamu yang dia tak mampu untuk buat 1,000 kebaikan satu hari? Nak mudah faham lagu ni dah. Ada tak siapa di kalangan kita yang dia tak mampu untuk buat 1,000 baik satu hari? 1,000 baik ni tuan-tuan campur semualah, bangkit pagi sedekah, pi jalan ke masjid, semayang berjemaah, baca Quran. 1,000 baik satu hari, rasa boleh buat tak? Boleh tak? Tuan-tuan ni pasal apa? Tanya pun tak mau hangguk, pun tak mau kuling, pun tak mau ni. Fokus. Ha. Confirm tak mampu buat 1,000 kebaikan. Nah. Maka kata Nabi SAW, buatlah. Buat apa? Bertasbih 100 kali tasbih satu hari, nescaya akan ditulis baginya 1,000 kebajikan dan akan digugur daripadanya 1,000 kejahatan. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih daripada Sa'ad bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi kalau rasa tak mampu nak buat salat ala Sayyid Muhammad 1,000 kebaikan sehari, tasbihlah sehari, tasbih 100 kali, pahala dia dapat 1,000 pahala kebajikan, padam 1,000 dosa kemaksiatan. Ha, boleh. Jadi okey, dalam al-baqiyatus salihat tu ada tasbih tak? Ada. Maka bacalah al-baqiyatus salihat tu 100 kali sehari. Sebab ni nak dapat 1,000 kebajikan ni. Jangan baca subhanallah saja. Subhanallah. Sedangkan alhamdulillah tu sendiri ada ganjarannya. Apa ganjaran alhamdulillah tuan? Nabi kata, salli ala sayyidina Muhammad, walhamdulillah tamlaul mizan. Walhamdulillah tamlaul mizan. Satu kata alhamdulillah saja itu akan memenuhi ruang timbangan mizan. Satu piring mizan sana tunjuk kat malaikat. Malaikat kata apa? Ya Allah, besarnya. Untuk siapa ni? Untuk hamba-hambaku yang terpilih. Nak letak apa ni? Ambil letak langit bumi seluruh, letak atas satu piring tu, langit bumi seluruh letak, ada baki lagi tu piring mizan tu, sebut alhamdulillah satu je tu memenuhi ruang timbangan mizan. Faham tak ni?
Mari kita tengok hadis berikut dia. Saya nak kait dengan hadis yang 24 tu. Hadis ke-25. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala astafa min kalami arba'. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Faman qala subhanallah kutiba la'ishruna hasanatan wa khuttat anhu 20 sayyi'atan wa man qala Allahu akbar mithlu dhalik wa man qala la ilaha illallah mithlu dhalik wa man qala alhamdulillahi rabbil alamin min qibli nafsihi kutibat lahu 30 hasanatan wa qut anhu 30 khati'atan aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, sesungguhnya Allah memilih daripada banyak-banyak kalimat, 4 kalimat. Dalam banyak-banyak perkataan Allah pilih 4 ni. Apa dia? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 4. Maka kata Nabi SAW, sesiapa yang mengatakan subhanallah, kata tengok, subhanallah, maka akan ditulis untuknya 20 pahala, akan dipadamkan daripadanya 20 dosa. Tu kata tak sah ni, satu tu ya. Subhanallah, 20 dosa, 20 pahala Allah tulis, 20 dosa Allah padam. Ni yang tadi yang gugur dosa-dosa yang berselerak kat jalan tadi ni, yang tu ganjaran asing pula dah. Pula asing tu. Ni yang ni lain pula ni. Faham tu? Kemudian Nabi kata apa? Wa man qala Allahu akbar mithlu dhalik. Siapa yang kata Allahu Akbar seperti di atas SDA. Ni SDA kan? Seperti di atas kan? Salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi dapat berapa? 20 pahala, 20 dosa Allah padam. Kata tengok, Allahu Akbar, 20 pahala dapat, 20 dosa Allah padam. Senang aja nak buat pahala Allah SWT. Itulah orang kata, tak patut umat Nabi Muhammad pi depan Allah, dosa banyak, pahala sikit. Tak patut. Patut tak? Kita bangkit pagi-pagi buat dosa, buat satu pahala, ganda sampai 700 kali ganda, ganda sampai 100 kali ganda. Buat satu dosa, Allah kira satu dosa aja. Itu pun buat satu-satu amalan kebaikan, Allah tambah pahala, Allah padam dosa lagi. Tak logik umat Nabi Muhammad pi depan Allah dosa banyak pahala sikit. Tapi tak mustahil. Pasal apa? Pasal ramai yang jahil. Sungguh tak? Tak tahu nak buat apa Ustaz. Ustaz pencin-pencin ni dengan nak pi buat tu kontrak kerja-kerja apa. Awal. Itulah Ustaz, tak ada apa nak buat. Tak ada apa nak buat, main ni duk aku nak buat apa nak buat. Punya banyak kita ni sampai tak dan nak buat. Dia boleh kata tak ada apa nak buat. Pasal apa? Pasal dia tak tahu apa nak buat. Kuliah tak mau pi. Orang buat kuliah tak mau main duduk. Faham? Cara duk main kuliah tu pun kenduri kalah habis. Cara duk main kuliah dia pun kena dengan kenduri cerah juga. Subhanallah. Apatah lagi kalau tak main kuliah. Ibu pesan dah Ustaz. Hari ni orang tak beramai ke Ustaz lah. Apa, faham dah. 6 kenduri. Padahal kenduri bukannya malam. Kenduri tadi petang ni. Malam pun tak lebih duk. Kat rumah. Tentang subhanallah. Geng mengaji pun dengan kenduri pun kalah, tambah tak mengaji. Tak tahu nak buat apa. Kita yang main mengaji ni baru tahu, ya Allah, rupanya subhanallah tu saja betapa besar ganjarannya. Alhamdulillah, duk kata selalu dah. Tapi duk kata dalam keadaan kita tak tahu apa kita kata. Lah ni tahu dah. Oh, kata subhanallah tu besar, masya-Allah. Kata alhamdulillah tu besar, masya-Allah. Baru tahu. Bila tahu ni, semangat nak buat, semangat nak buat. Faham tak ni? Semangat dia berapa lama? 3 hari. 3 hari. Lepas tu melelong pula terjun parit tapi mengaji. Faham tak?
Lepas tu pergi mengaji pula semangat. Lepas tu 3 hari tak pergi mengaji. Melalui orang parik pula gitulah. Kita ni wa dzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Kerana peringatan itu akan memberi manfaat kepada orang yang beriman. Sebab tu kena peringat selalu kita ni. Jangan tak pergi mengaji lepas 3 hari. Faham tak? Jangan bagi lepas 3 hari tak pergi mengaji. Rasa sehari dua tak pergi mengaji balik. Pasal apa? Kadang-kadang dengar benda duk dengar dah. Tahu dah. Tapi wadhakir bagi peringatan. Mudah-mudahan ini peringatan manfaat. Baik. Jadi, kata Allahu Akbar, 20 pahala Allah bagi, 20 dosa Allah padam. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian, kata Nabi SAW, sambung lagi. Nabi kata, salli ala Sayyidina Muhammad. Wa man qala la ilaha illallah mithlu dhalik. Siapa yang kata la ilaha illallah seperti di atas juga, 20 pahala Allah bagi, 20 dosa Allah padam. Kata tengok, la ilaha illallah.